Atapnya ada yang jatuh katanya teman-teman di sana. Rontok, rontok, rontok. Rontok itu apa ya? Geger, jatuh. Benar, Dek. Dengan spek betafonnya sekarang. Hah? Gimana? This joke remake. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimpi Official ya. Kali ini saya mampir di acara Walimatul Umroh ya, Selamatan Umroh. Caranya nanti malam di rumahnya Mas Dika sendiri. Untuk lokasinya Kecamatan Bujer, Desa Randu Cangkring ya. Desa Randu Cangkring, Bujer, Bondowoso, Jawa Timur ya. Acaranya masih nanti malam ya. Untuk sound systemnya Dika Audio teman-teman. Kebetulan banyak teman-teman yang request untuk review kembali spek terbaru dari Dika Audio ya. Kali ini Dika Audio nambah 1 box untuk subwoofernya ya, nambah 1 box. Jadi total sekarang untuk subwoofer ada 4 box ya, atau 8 speaker. Untuk komponen speaker yang dipakai untuk subwoofernya tetap sama. Jadi coba nambah box saja ya. Sama keseluruhan 8 speaker subwoofer ACR 15600 teman-teman. Cuma masih diisi 7 ya, masih isi 7. Yang ini masih kosong. Jadi satu box ini masih isi 1 speaker. Nih. Kena prank. Ini bukan ACR 15600 ini ya. Bukan. Speaker apa ini, Dek? Speaker apa ini? Bukan ini ya. Masa Betapo? Tipe berapa? Tipe 1737. Berapa speaker Betaponya sekarang? Oh, berarti satu box yang itu mau diisi betafu semua. Satu boxnya ya. Oke. 17 berapa? 1737. Coil 3 ya? Iya. Coil 3. Oke. Ralat ya, teman-teman, bukan ACR 15600. Jadi satu speakernya betafu pakai produk Brewo sekarang. 6 speaker ACR 15600, satu speakernya Betavo teman-teman. Yang wet series ya. Ngeprank barusan. Nih. Betavo. Hebat nih Mas Dika sekarang pakai Betavo. Walaupun hanya satu speaker ya. Kita cek ya. Ini benar ACR 15600. Ya. Oke, ini cuma ya. Untuk tipe tak lagi saya googling ya. Saya selipkan untuk tipenya di video tentunya. Kemudian low-nya ada 4. 10 in, 10 18 ACR woofer. 4 box atau 8 speaker.
Yang mati tetap 4. 4 ini ya yang mati teman-teman. Satu box kanan kiri mati masih. Belum di spool. Berarti yang bunyi tadi lagi 2 box low ya, yang di tengah. Kemudian middlean tetap ya, 6 in asli. Vera single tweeter paling atas, single. Asli ada 4, kemudian sentolopnya ini 2 box di bawah. ACR yang 6 in, tweeter tetap isi 2, akustik teman-teman. Dan untuk listrikan Mas Dika kali ini upgrade ya teman-teman, pakai genset mini yang 8000 ya. Genset mini yang 8000 ini ya teman-teman, tapi masih tanpa panel nih, langsung dari genset ya. Barusan sempat tersendat ketika subwoofernya nyala ya, gensetnya agak kurang gimana ya, tersendat gitu ya teman-teman. Habis berapa itu dek? Satu hari dek solar? Genset solar ya? 50.000. Irit ya? Yang 8 kVA. Barunya berapa dek sampai beli? Barunya 14 juta ya? 14 jutaan. Jadi ini perdana sekarang pakai genset ya? Iya. Perdana. Oke. Untuk powernya ini teman-teman ya, tanpa panel langsung ini. Power yang two sub ini berarti ini 3 speaker. 4 speaker ya. Ini 2 ohm, yang ini 2,7 teman-teman. 30 ampere 10 set Toshiba per channel 506 SOCL ya. Jadi untuk subwoofer stereo teman-teman, 2 channel. Sebelah kiri 3 speaker, yang di sebelah kanan 4 speaker. Kemudian yang ini untuk low 10 ampere 4 set Toshiba. Ini ada yang ini yang kobong ya? Kemarin kobong teman-teman. Nih. Sebenarnya low-nya kemarin nyala semua ya. Tapi karena efek ini power yang angus semua ya, dek? Iya, 4 satu, speaker ya? Iya, 4 speaker angus. Ini ya, yang untuk lo 10 ampere donut. Kemudian untuk middlean 5 ampere besar teman-teman, 4 set Toshiba per channel. Yang ini, middle ini mono-mono ya? Middle-nya 5 ampere 2 ohm ya. 4 set Toshiba. Untuk kitnya Safari paling bawah sendiri 10 ampere kecil untuk tweeter 2 set Toshiba Safari. Oke, seperti itu ya teman-teman. Barusan kena prank. Punya tempat operator juga sekarang. Untuk mixer tetap ini ya. Aksesoris crossover tetap. Jadi main 4-way teman-teman. Untuk segi suara ya apa dek? Menurut saya pakai diesel sama listrik rumahan. Diesel ya, lebih gimana, lebih suaranya tuh nambah, lebih apa ya, maksimal ya, lebih maksimal, clear, nggak mau diganti beta full semua ini sub ini di rumah. Nggak tahu masih ya. Ya pengennya mau dari bang telepon apa kabar yang nggak dicet tuh mau diubah beta full. Oh berarti 2 box beta full. 2 boxnya lagi ACR 15900. Oke. Coba-coba ke spek Brevo ini, walaupun speknya yang paling rendah ya, coil 3.
Untuk perbedaan suara gimana menurut Sabe? Lebih gede yang di Vitavo. Oh, lebih gede. Kuatnya lebih besar, lebih tinggi. Lebih tinggi Vitavo ya? Iya. Mampu itu ya, power 30 ya? Insyaallah. Mampu ya, oke. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Makasih banyak ini dek atas waktunya. Lancar terus untuk jobnya dan sukses selalu ke depannya. Untuk selanjutnya kita dengarkan suaranya di Dika Audio teman-teman ya. Kita dengerin gensetnya ya. Thank you.
Kelihatan seperti itu ya suaranya. Deck audio dengan spek terbarunya Betavo 15 in dari Brew Audio. Semoga bermanfaat. Sekian dulu video ini, saya Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.